2000 years later. Hello guys, hari ni kita ada project sikit guys. Saya punya kereta rosak guys. Malam saya pakai pergi shopping, tiba panas guys. Hari ni kita nak rasa kereta saya guys. Inilah keadaan dia guys. Bro guys, kita hantar pergi also guys. Kita nak repair sendiri, repair guys kereta ni. Kita pergi kedai guys, mungkin mahal juga charge ni guys. Jadi kita buat sendiri lah guys. Sebab ni tak berapa teruk sangat lah. Cuma dia head panas, nak tukar gas sikit head. Nanti sama nak habis dia punya tangki guys, kita akan hantar pergi kedai guys. Kita cuma buka apa yang dapat buka, kita buka dan kita hantar saja guys. Host radiator ni pun kena tukar juga guys, dan host bawah tu pun nak kena tukar juga guys, dah rosak. Jadi inilah projek kita hari ni guys. Sarapan nak buat vlog guys, kereta rosak ni. Saya pun ada live juga nanti guys, kat Facebook juga lah. Kamera telefon dah standby dah tu guys. Okay, nanti kita sambung je guys. Kita nak continue nak buka ni guys. Pertama kita nak buka ni dulu guys. Kita nak keluarkan spark plug ni. Dia punya spark plug nak keluar dulu baru dapat buka. Okay, kita nak buka punya skru ni guys. Ada 8 biji guys, 8 biji skru ni kita nak tanggal. Kita nak angkat dia punya head ni, cover head. Okay guys, jangan lupa subscribe punya channel guys ya. Okay guys, jangan lupa subscribe, like, share dekat channel saya guys ya. Dan anda yang baru menonton channel saya, klik butang loceng supaya tidak ketinggalan video terbaru daripada saya. Okay, kita sambung. Ya, kita balik. Saya akan ambil terus video live, kita buat template ke dia. Kita cuba ya guys. Okay guys, ini keadaan dia. Saya sudah buka dia punya gasket head ni. Dia punya head kotor guys. Kita akan bersihkan dia nanti guys, belum kita nak pasang gasketnya. Dan kita mungkin akan bagi gam gasket sikit dia ke atas ni. Dia bocor leaking dari sini guys, dari gasket. Tengok, basah minyak keluar semua guys. Dia punya topi tadi guys, topi gasket. Topi head bukan topi gasket. Motorkan guys, dah leaking guys. Sebab semalam naik panas guys. Dia punya gasket dah kering guys. Panas ni. Jadi dia bocor lah minyak dari sini.
kita akan buka yang lain lagi nanti guys. Kita nak buka ni guys, dia punya air cleaner nanti guys. Kita nak buka air cleaner, lepas tu kita akan buka dia punya hose, buka dia punya tangki radiator dan yang lain lagi guys. Stay tune guys. Okay, guys, kita sambung balik guys. Tadi kita dah buka semua guys. Saya tak dapat buat tutorial guys ya, sebab kita ada juga kamera nak ambil gambar ya. Jadi saya hanya letak kamera kat sana, saya ada buat tutorial. Ini keadaan dia guys, saya sudah buka semua tangki radiator. Tangki radiator saya dah buka guys. Yang ini dia punya tangki aircon ni guys. Tangki aircon guys. Akhirnya kita dah angkat guys. Dan ini keadaan dia guys. Kita nak cuci ini, nak bersihkan ini sikit. Kita nak clear, kita nak cari part dulu ya. Kita nak lipat dulu. Baru kita pasang semua. Kita nak buka juga dia punya relay dalam ni, punya relay punya soket guys. Kita nak buka nanti. Relay kipas ni guys, sebab ni yang sering rosak juga guys. Kita nak lepas terus guys. Okay guys, sampai sini dulu video saya kali ini guys. Kita sudah siap dipasang semua. Saya akan buat konten ke, kita buat konten cara pemasangan ke, apa saja nanti ke guys. Jadi sebab saya nak cuci, nak clearkan dia punya engine, sebab kotor sangat guys. Jadi sampai di sini dulu guys. Bye bye guys. Jumpa lagi guys di konten video saya yang terbaru sih guys.